meningkatkan ilmu dan amalan kita insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, hebat istimewa Ramadan ini. Allah nak bagi hadiah yang nama Lailatul Qadar. Mulai dapat medal emas, perak, suasa yang tidak berharga pun. Nabi menyebutkan seluruh yang ada di muka bumi ini kamu ambil, tak ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar kepak nyamuk. Lailatul Qadar yang Allah nak anugerahkan sebagai hadiah besar istimewa kepada kita ini sangat-sangat istimewa. Antara keistimewaannya, dalam hadis menyebutkan walisaim lahu farhatan, farhatun inda fatrihi wa farhatun inda liqa rabbih. Bagi orang berpuasa ini dua kegembiraan. Yang pertama, tatkala dia berbuka puasa. Yang kedua, tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, hadis mengatakan dalam syurga nanti, masuk syurga, ada satu pintu dibuka untuk orang-orang yang berpuasa memasuki mengikut pintu itu. Pintu itu nama ada pintu Ar-Rayyan. Ada anak kita nama Rayyan. Kita tak perasan. Rupa-rupa Rayyan ini adalah merupakan pintu dalam syurga. Pintu ini diizinkan orang-orang yang berpuasa untuk masuk. Bila habis orang-orang yang berpuasa masuk ikut pintu itu, tertutup semula pintu itu. Bagaimana puasa ini? Pasti sangat hebat. Istimewa dengan Ramadan ini. Istimewa ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara keistimewaan kehebatan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah hilangkan daripada diri kita ni benda yang kita suka di luar Ramadan. Suka kita minum pagi, minum pukul 10 pagi, makan tengah hari, minum petang pukul 5, ikuti dengan makan malam. Dah hilang apa yang kita suka. Tak suka lah, tak seronok lah kita makan di siang hari. Ada orang seronok makan minum siang hari lebaran Ramadan ni. Engkau dah besar, kau punya pasal lah, aku nak melantak. Ada something, elok jumpa doktor. Ada yang dia tak boleh nak puasa, dia pun nyuruk makan. Tak diperlihatkan sebab dia tahu keistimewaan kehebatan Ramadan. Itu yang disebut dulu ada kat kampung saya nama Simpang Pertang. Bila masuk Ramadan, Cina, restoran Cina ni, dia pasang kemah 4, tutup. Siang-siang nampak kaki dia makan. Alhamdulillah, budi bahasa Cina ni hormat pada orang berpuasa. Dia tidak memperlihatkan dia makan waktu siang. Keluar-keluar tengok orang Melayu. Walaupun dia makan tapi dia menyuruk-nyuruk. Tapi itulah sampai sanggup makan kena Cina. Sehingga Cina mengatakan, ayah, ini macam puasa 3 bulan lagi baik. RM100,000 sebulan dia untung. Masya Allah. Nah, mana dia? Allah buangkan keseronokan daripada kita ni di luar Ramadan ni, dan Allah ganti pastinya lebih istimewa, lebih hebat benda yang kita suka di bulan Ramadan ni, benda yang kita seronok di bulan Ramadan ni. Apalagi di malam-malam terakhir ni, malam yang ke-29, semalam hujan sejuk sehingga malam ni, insyaAllah sehingga besok. Ini antara tanda-tanda turun yang nama dah Lailatul Qadar. Itu antara tanda-tanda. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 perkara dalam bulan Ramadan ni Allah ganti sangat suka kita. Manansakh min ayatin aw nusiya na'ti bi khairin minha aw misliha. Bila Allah tukar, Allah ganti, dia akan tukar dan diganti dengan lebih baik ataupun yang sama. Tapi Ramadan ini sangat berbeza, istimewa, hebat. Apa yang kita seronok, luar biasa. Kita dapat lihat suasana yang berlaku. Yang pertama, solat berjemaah. Solat berjemaah. Dan dalam solat berjemaah itu, yang paling seronok ialah solat tarawih.
Sehingga kan seronok, syukur itu sedih dia kalau tertinggal solat terawih. Imam-imam sedih sangat lama puasa. Wah, tertinggal semalam solat terawih. Sebenarnya boleh buat sendiri. Tapi dia tak faham. Dia kena berjemaah. Sedih bang. Bila tertinggal solat terawih. Tertinggal solat lima waktu terberjemaah dia tak sedih. Tertinggal solat terawih. Tak apalah. Tarbiyah Ramadan ini insyaAllah. Dia akan berterusan di luar Ramadan pula insyaAllah. Penuh. Hari ini pun nampak insyaAllah penuh lagi. Jemaah. Walaupun ramai dah balik kampung. Solat. Berjemaah. Di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Allah anugerahkan, Allah ganti dengan yang sangat kita sorok, kita suka baca Quran, dengar Al-Quran, lihat Al-Quran, sorok. Di hari biasa ni kita nak baca satu muka surat, oh, jemur. Kita rasa stres nak habiskan satu muka surat. Hari ni tengok imam kita baca kan, kita sabar nanti sampai habis imam baca. Sonok dengan imam baca ayat-ayat Al-Quran. Sonok kita baca. Lepas subuh dua muka surat, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas terawih. Satu hari satu juzuk kacang ni. Cuba hari biasa boleh. Malas, rasa jemu, tak sonok. Tapi insyaAllah akan berterusan sehingga di luar Ramadan pula kesonokan kita dengan Al-Quran. Sonok baca Quran. Ada yang khatam sekali, ada yang khatam dua kali, 15, yang ke-30. Ada yang khatam tiga kali, hebat aku. 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua, 10 malam yang ketiga. Wallahualam. InsyaAllah, malam ni. Ada lagi malam esok. Hari ini dalam sejarah kehebatan mukjizat Al-Quran ni, sangat luar biasa. Kita lihat sekali perkembangan ni bukan sahaja di negara kita, seluruh dunia ni. Perkembangan kebangkitan bercambah seperti cendawan tumbuh selepas waktu hujan. Ia nama tahfiz-tahfiz, pondok-pondok, pesantren-pesantren melahirkan ustaz-ustaz, ulama-ulama, para-para hafiz. Ada yang melalui yang namanya kuliah, pembelajaran secara formal, ada yang tidak formal. Kalau kita lihat yang sangat dahsyat melanda Indonesia sekarang, bagaimana ribuan kanak-kanak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun menghafal Al-Quran. Bukan saja mereka yang ada kemampuan penglihatan, pendengaran, harta benda, tapi yang tidak ada kemampuan, dia tidak boleh melihat, buta, hafal Al-Quran. Ada yang doktor dah pastikan, dah sahkan dia mana paralis, otak tak berfungsi lah. Tapi 30 juzuk Al-Quran ada dalam kepala ini. Bayangkan, bukan calang-calang hebat Al-Quran. Bukan sekadar dihafal, dia ingat ayat-ayat. Dan dia ingat muka surat. Dia ingat juga atas bawah bacaan dia sangat hebat. Walaupun doktor telah mengusahakan otak dia sudah tidak berfungsi ini. Tapi Al-Quran ada dalam otak. Siapa yang masukkan Al-Quran dalam otaknya? Masya Allah, hebat. Maka ada dua hari lagi. Hari ini dalam sejarah kita nak khatam Al-Quran satu kali dalam satu hari bulan Ramadan, boleh? Pensan Ustaz? Tak apa lah pensan, ada yang mati pun ada. Pensan ada apa? Jiwa air, salat balik. Ada? Boleh ke Ustaz? Boleh. Cuba lah. Kita baca ni kan, balik kan, baca terus sampai pagi, sampai 2 pagi, sampai sahur, berhenti makan, minum, sambung sampai 11 pagi habis. Laju tu Ustaz tak bacaan biasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Bacaan macam tu ya, sebelah pagi insyaAllah habis. Hari ini dalam sejarah, satu hari dalam bulan Ramadan kita boleh khatam satu Al-Quran. Tapi jangan cerita kau orang lah, kalau boleh
Kalau kita habis khatam jangan cerita korang. Ni cerita pula habis ya. Ni kau tahu tak apa dah malam tadi kan aku khatam satu Al-Quran satu hari ya. Habis tak dapat apa. Takut-takut masa 2 pagi kan. 2 pagi dah mengantuk kan. 1 inci. Ah tu dah tinggal sikit. Wallahu a'lam. Jadi tengah cerita itu amanah rahsia Allah dengan kita. Simpan itu rahsia kita dengan Allah. Cuba insya-Allah Allah akan permudahkan. Sebab pensan tak apa. Yang mati pun ada sebut. Bagaimana seorang sahabat ni baca Quran dalam Ramadan ni sampai 2 pagi serak semua. Kawan sebelah dia kesian hulur air, dia nampak air pensan. Sebab ayat yang dibaca tu wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma. Tatkala ahli syurga meninjau ahli neraka, jiran. Wahai ahli syurga sahabat, tolonglah bagi air, haus dahaga, lapar, azab sengsara, panas. Allah tak izin. Setitik Allah tak izin. Yang ada dalam mulut tu tolong ludahkan, Allah tak izin. Di akhirat kita minta air, tak ada siapa yang boleh bagi. Kat dunia tak minta pun dah bagi lah, tinggal minum. Tu yang jadi pensan. Kita pensan juga. Tapi bukan banyak baca Quran, banyak makan. Ada yang mati, ada yang mati. Sejarah yang berlaku dalam negara kita. Berlaku di Johor 2-3 tahun lepas. Yang nama dia Ustaz Mak Zin. Kenal Ustaz Mak Zin? Orang Johor. Mana orang Johor tak kenal Ustaz Mak Zin. Guru Quran yang paling hebat di Johor baru. Ini belum tanya lagi yang nama Tuan Guru Haji Kiai Salih. Oh, tanya Guru Mak Zin. Dia meninggal tak kala dia baca Quran, mengajar Al-Quran di Masjid Sultan Abu Bakar Kuliah Duha. Sedang baca Quran, mari baca sama-sama kuat-kuat bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka. Eh ustaz, kita mengantuk sangat dah. Goncang-goncang tengok mati dah ustaz. Masya-Allah. Sedang baca Quran, mengajar Quran mati bang. Ada yang mati. Ini sejarah juga dalam negara kita. Saya pun dah pasang niat, ya Allah, Allah maktim alaina, ya Allah, bi husnil khatimah, ya Allah, kematikan aku ni sebaik-baik kematian, kalau boleh sedang mengaji ni, sedang mengajar ni mati, ya Allah. Tapi bukan malam ni lah lain kali. Kalau malam ni kan payahlah kita nak ngayor kan. Tapi ajar dah sampai timur, mati, sorok baca Quran, sangat luar biasa. InsyaAllah, cubalah. Hampirkan diri kita berdoa, kita sayang, sorok, suka, cinta Al-Quran. Jadikan dia sahabat kawan kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafa' fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Di akhirat nanti dia datang sebagai kawan sahabat kita untuk memberi syafaat kepada kita. Tapi bagaimana bacaannya? Sama juga bagaimana puasa dia, ibadat Ramadan dia yang sampai dia layak masuk dalam syurga ikut pintu raya, bagaimana? Ada konsepnya. Sama juga baca Quran. Sama juga yang terakhir yang kita nak sebut pada malam ini. Yang Allah tukar, Allah ganti dengan perkara yang kita lebih seronok suka dalam bulan Ramadan. Apa dia? Iaitu menghulurkan sumbangan, sedekah. Kita belum melancarkan, kita dah penuh lah tahun ini. Seronok suka menyumbang. Masya Allah, subah kita ni kan. Hampir 10 tahun dah saya dah mengulang sini. Masya Allah, berapa kali perubahan kita ni duit. Ubah suai. Sehingga antara surah yang tercantik, terindah di Shah Alam. Masya Allah, dengan jemaah dia. Ini muka-muka semua dapat Lata Qadar. Berseri-seri, berseri muka. Ini tanda. Kalau tak dapat Lata Qadar, tak nampak muka kita dalam ni. Uyub tak tahu bagaimana. Ini tanda-tanda dapat Lata Qadar ni. Maka itu. Yang ketiga, Allah anugerahkan hebat istimewa Ramadan ini. Suono kita mengulurkan sumbangan sedekah amal jariah wakaf. Masya Allah. Sebab kita paham konsep sedekah dan Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan pahala dan ganjaran. Ada yang bersedekah puluh ribu, ratus ribu, jutaan. So, ada yang mati juga. Ini sejarah juga dalam negara kita. Dalam Ramadan tahun ini, nak diperlihatkan suono menyumbang sampai mati. Ini seorang usahawan di Kelantan, baru balik di umroh
seronok nak mengulurkan sumbangan, bawa kereta dengan isteri menuju ke petani untuk memberikan sumbangan di pondok-pondok pesantren-pesantren. Habis-habis meninggal dia isteri kan. Oh dia, yang mati pun ada. Masya Allah. Tapi itulah sebut tadi, nak faham juga konsep sedekah itu. Ulang balik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna ibarat sedekah itu sehingga yang kita sedekahkan itu benda yang kita suka. Yang baju ni branded mahal, yang abang pun tak kena pakai tiga kali itu pun gayo yang pakai. Sedekah lah ya, itu nama sedekah. Yang baju ni kan dah lama dah lusuh, abang tak suka lah sedekah. Itu bukan sedekah, itu bagi saja. Nah, tu faham konsep itu. Mana konsep sedekah itu benda yang kita suka. Ada 100 koping ni, 2 gina gayo dah tukar duit kan, RM10 100 koping nak balik kampung, nak bagi hampa kepada hadiah kepada anak buah. 100 koping kombok mungkin ni. Nampak merah yang baju putih kan. Nampak tabung oh. Singgit. Ada 100 koping RM10 singgit dulu. Dalam singgit tu kopar ambil singgit tu. Lusuh singgit tu. Dia tak nak macam mana konsep dia. Lalu, tapi kalau banyak, kalau skoping jangan beraduh pula kan. Bang mana duit susu bang? Dah, wangi sedokah lama, beraduh pula. Tapi ini ikut kemampuan lah. Itu dia. Konsep sedokah. Benda yang kita suka, benda yang kita sayang. Tapi kalau kita sayang ke bini kita yang sedokah kan, itu bukan sedokah tu, bangang nama. Orang suruh belajar, tak nak belajar. Dulu kat barat sampai Singapura, dah sampai ke Malaysia lah. Eh, kau bawa bini aku bawa bini kau. Ya Allah, ini bahala besar Allah turunkan kepada manusia ni. Tukar-tukar bini. Dia sayang ke bini, dia serokah ke orang. Ya Allah. Wa iyazubillah. Tak terlibat kita dan anak-anak cucu-cucu kita, insyaAllah. Ni, tarbiyah Ramadan, Allah anugerahkan seronok kita dengan tiga perkara ni. InsyaAllah, di luar Ramadan, hasil tarbiyah di bulan Ramadan ni, kasih sayang, cinta, suka pada Al-Quran, Allah di luar Ramadan nanti dia akan buang buat kali yang kedua pula. Benda yang kita seronok di dunia ni Allah akan tukar. Dia pasti dia tukar dengan benda yang lebih baik. Ini janji Allah. Allah tidak pernah mungkin janji. Cuba tengok ayat 169 juzuk yang keempat surah Ali Imran muka surat 75. Ayat tu tengah-tengah. Satu-satu ingatlah. Banyak tak ingat juga, dah banyak lupa lah. Nah, tinggal ayat. Ayat tu berbunyi, "Wa ma kana Allahu liyazara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabisa min at-thayyib." Allah tidak akan membiarkan orang beriman ni dalam keadaan yang dia ada sekarang. Apa keadaan yang ada sekarang? Terhina, ketinggalan. Nah, umat yang tidak ada maruah, ya. Pada selepas kejatuhan empayar Islam yang namanya Utsmaniyah Turki, mana seluruh negara Islam dijajah, maka kita ketinggalan. Sekarang bidang pertanian, perladangan, perusahaan semua ketinggalan. Kita dihina. Apa ada orang Islam ketinggalan? Hina, miskin, papa kedana. Nak beli rumah pun tak mampu lah. Terhina. Allah tidak akan biarkan dalam keadaan itu. Allah akan ubah. Itu janji Allah. Tapi ada syarat. Hatta yamizal khabiza minat tayyib. Sehingga kamu dapat beza antara yang baik dengan yang buruk. Maksudnya, selagi kita tidak dapat membezakan yang baik dan buruk, jauh lagi lah. Kita tengok cara makan lah. Itu yang paling penting. Cara makan, cara minum. Kalau masih minum, makan di paparis, lambat lagi lah bang. Kalau masih makan di Starbucks, jauh lagi lah. Kalau masih makan, minum di white coffee, yang namanya secret recipe, jauh lagi lah bang. Apalagi yang kita makan semua. Islam, dia menekankan, memang halal. Ikan halal, ayam halal, yang nama daging halal. Tapi toiban kau. Sebab Islam dia menekankan bukan saja halal tapi halal dan thayyiban. Bagaimana bila kita pastikan halal haram ini, halal yang thayyiban itu
dia hasilnya akan dapat dilihat pada diri kita. Apa hasilnya? Kita sambung tahun depan insya-Allah. Penyambung. Maksudlah ni. Sekadar itulah untuk malam ni. Saya mohon maaf kelemahan kekurangan kesilapan. Jumpa lagi banyak umur. Selamat mendapatkan Lailatul Qadar malam ini yang 29 kan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tak putus-putus kita memburu, mencari tanggungjawab dan kewajiban kita. Terpulang kepada Allah. Itu kerja Allah, bukan kerja kita, dapat ataupun tidak. Kerja kita, usaha kita, dapatkan. Dapat tak dapat, itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Jadi panjang cerita, banyak lagi benda nak cerita, sambung lain kali insyaAllah. Saya mohon maaf kelemahan kurangan kesilapan. Ada yang sebut tadi, kita masih sediakan tabung untuk sumbangan. Sekarang ini kita nak bangunkan tahfiz kita yang kedua, iaitu agro tahfiz. Tahfiz dalam kebun buah-buahan. Ini kita rancang 10 tahun lepas. Kita beli tanah 30 hektar. Ada orang jerabu. Nama dia Ulu Kampai, jeram kambing. Dulu 10 tahun lepas tu, sebab kita rancang nak bangunkan agro tahfiz tu, kita tanam pokok dokong. Dokong masa tu RM15 sekilo. Satu bukit besar kita tanam. Ribu pokok, sekarang aku buah. Sekarang ni, masa tu durian 30 sen. Siapa nak tanam durian? Tu yang tanam dokong. Sekarang ni, dokong tu tak ada harga bang. Durian pula mahal. Tanam balik durian yang tak yang kosong. Dah 1,000 pokok kita tanam. Yang nama dia, Musang King. InsyaAllah dah tinggi-tinggi tu. Jadi, kita tak ada kesempatan di sini. Yang lepas tu, beberapa kali saya buat musim durian. Memang saya buat buah durian lepas mengajar. Jual durian. Sehingga kan orang, oh Ustaz durian dah sampai. Panggil Ustaz durian pula kita. Alhamdulillah insyaAllah. Tapi bulan 7 insyaAllah. Kalau ada nanti kita bawa sini pula insyaAllah. Durian kampung. Durian bukit di Pulau Jelobong. Cantik. Ada air terjun. Ada kolam. Dengan sayur-sayuran, nenas, pisang, macam-macam. Dan kita nak bangunkan kompleknya. InsyaAllah. Sumbangan kita pada malam ini untuk kita bangunkan agro tahfiz kita insyaAllah. Dan ada sedia wakaf. Masih yang tapi yang lama sebab kita belum buat yang baru. Boleh pakailah yang lama. Tapi untuk bangunkan 90% untuk komplek insyaAllah. Satu kaki tetap RM100. Mahal boleh setengah kaki RM50. Mahal RM20 suku. Tak ada boleh masukkan dalam ekon, ada nombor ekon. Tapi banyak orang tak nak sekaki. Saya nak dua kaki, bawa sodap berjalan. Pulang, boleh ambil, ada bawa sikit. Ya, sekali lagi mohon maaf. Kelemahan, kurangan, kesilapan. Terima kasih sumbangan. Tutup dengan zikir. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.